Saudara, kami dengar dari Bu Putri akan ada revisi tentang PP nomor 35. Mudah-mudahan nanti kita diajak ngobrol dulu sebelum itu disahkan. Kami dan Pak Wamen harus kuat mental. Kita akan tetap bersahabat, tapi kami izinkan kami bahwa kami tetap kritis. Ada Pak Menteri yang bagus, ada Wakil Menteri yang bersama-sama berjuang di jalanan. Gunakan kekuasaan saya untuk perjuangan kita sama-sama. Punya cita-cita ingin membangun kembali ya pusat-pusat peningkatan produktivitas di bangsa ini, sehingga teman-teman itu berdaya saing, produktivitasnya tinggi. Bantu kami untuk memahami lebih teknis, lebih taktis apa yang kira-kira menurut Bapak dan Ibu rekomendasi kepada kami. Kita akan dengarkan itu, kita akan tampung itu, dan kita akan reformulasikan yang terbaik.